karena kita lagi mau fokus untuk mengajukan proses pendaftaran gugatan. Jadi soal somasi itu saya rasa saya tidak akan menjawab dan kita lihat aja nanti proses hukumnya. Yang pasti klien kami sudah menyerahkan segala keputusannya kepada kami selaku kuasa hukum, saya, Mas Kris, dan Mas Arinda. Kita tunggu nanti kapan kita akan mendaftar, ya Mas. Rencana besok pagi. Oh, besok pengadilan Bekasi. Rencananya besok pagi. Jadi karena kita juga baru mendaftarkan surat kuasa dan berkas juga sudah kita dapatkan. Setelah kita lihat semua domisilinya itu di Pengadilan Agama Jakarta Barat ya. Jadi mungkin insya Allah paling cepat hari ini, tapi kelihatannya udah sore, kemungkinan besok mungkin kita akan daftarkan. Besok jam berapa Bang? Mungkin sekitar jam 10 ya Mas. Sekarang besok jam 10. Belum, makanya saya nggak mau berani komentar karena somasinya saya nggak tahu isinya apa dan permasalahannya apa. Tapi apapun itu, klien kami akan kami sampaikan bila ada somasi yang menurut kami juga kami belum tahu apa yang isi dari somasi itu. Jadi saya nggak mau beri komentar sementara itu. Bang, tapi tentang hubungan dan hubungan badan itu dengan Virgon itu gimana Bang? Sementara Virgon kan bikin surat pernyataan bahwa ada perselingkuhan segala macam. Kan itu udah pernah preskon tuh dulu, ya sekitar beberapa hari lalu tuh. Klien kami udah minta maaf secara tulus, ikhlas, dan juga dari hati yang paling dalam. Jadi saya rasa untuk bicara lagi ke belakang, kami udah gak mau menyampaikan lagi. Kita lebih pada fokus untuk proses perceraiannya ke depan, untuk berpisah secara baik-baik. Dan yang saya mendapatkan informasi, komunikasi antara mereka berdua itu hubungannya masih komunikasi baik, apalagi yang berhubungan dengan anak. Jadi tolong teman-teman, saya akan menyampaikan bahwa mereka akan pisah secara baik-baik. Dan hubungan mereka juga komunikasinya, apalagi terhadap tumbuh kembang anak, juga masih komunikasi hampir tiap hari. Berarti besok sampai A Barat ini mempertahankan rumah tangganya gitu Bang, sampai minta tolongin sahabat-sahabatnya. Kalau saya kan berbicara mengenai kapasitas terhadap klien kami. Jadi intinya klien kami besok kemauannya tetap akan mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Jadi besok insya Allah akan kita daftarkan. Alasannya kan ini kan masalah keluarga ya, jadi nggak mungkin kami menyampaikan di sini. Itu kan rahasia. Bahkan sampai sidang pun itu kan semua tertutup. Jadi intinya besok kami akan daftarkan. Bang, itu abang saja aja yang ke PA Barat, apakah bersama ke KPK? Kita aja, tim kuasa hukum aja besok. Bang, ada ancaman dari KA, nanti kalau nggak dijawab, oh silakan, masing-masing punya hak untuk membuat laporan ataupun mengajukan gugatan, silakan aja. Kami selaku kuasa hukum, bila mana memang ada proses yang akan kita tempuh atau kita jalani, klien kami akan kooperatif. Tapi ingat, bila mana tidak terpenuhi unsurnya, ya kita juga bisa menuntut balik. Tapi kita sendiri udah tanggapan belum Bang? Belum, aku belum tahu. Kita belum lihat surat somasi. Somasinya katanya pencemaran nama baik Bang. Ya nanti saya baca dulu ya, karena kan kita belum terima. Oke. Terima kasih Abang. Cukup. Mana tadi yang ngejar gue dari datang? Ya, minal aidin dari